Oke guys. Oke, okay, dan di sini ya Oke, kita mulai maju. Dan di sini Putra Bojan mulai rest musuhnya. Oke, handicap oke, serpian dua dan pismain dulu. Putra Bojan ke Putra Bojan mulai rest. Dika Ronde kedua dimenangkan oleh Putra Bojan. Dika di sini menggunakan double barrel. Putra Bojan mulai maju guys. Oke okay guys, kita saksikan Putra Bojan mulai mengeras, dia mencari musuhnya di mana. Oh, dan Dika berada di sini. Oke okay, Dika. Oke okay, Dika mulai maju. Putra Bojan tidak menyadari Dika. Oh, ternyata dijangkau saja. Putra Bojan memenangkan ronde ketiga. Oke, kita lihat Dika menggunakan double barrel. Putra Bojan juga menggunakan double barrelnya. Oh, Dika tidak menggunakan helmet guys, dia hanya membeli pes saja. Oh, Putra Bojan sudah lengkap guys. Oke, Putra Bojan mulai maju ke depan. Oke, kita lihat. Oh, Dika ngapain? Oh, dia mau ngebaganya guys. Oke, Dika pling ke sebelah kanan, dia ke bawah. Oh, ternyata Putra Bojan tidak menyadarinya. Oh, apakah dia menyadarinya? Oh, Putra Bojan tidak menyadari. Oh, dia menyadari ada di kalbu. Oh, pecah kalahnya. Putra Bojan memenangkan ronde keempat. Oke, di sini Putra Bojan sudah lengkap persiapannya. Kita lihat. Oh, Dika sudah mulai membeli vest dan helmetnya. Dia menggunakan double barrelnya. Oke. Kita akan lihat ronde ke 15. Oh, Putra Bojan mengebug ini guys. Oh, bukan ngebug, trik guys. Oh, trik yang sangat bagus digunakan Putra Bojan. Kita lihat trik apa yang digunakannya. Oh, dia mau naik ke atas ya. Kita lihat Dika. Oh, Dika mulai ngeras, tapi dia belum menyadari Putra Bojan di mana. Ini sangat berbahaya bun. Putra Bojan ada di atas kah? Oh, Putra Bojan masih belum bisa, dia turun saja ke bawah. Oke okay. Dika belum menyadari keberadaan Putra Bojan, ini sangat membahayakan bagi Dika. Putra Bojan mulai ke depan, tapi dia juga tidak tahu di mana. Dika mulai kembali. Oh, dia sudah menyadari ada global di depannya. Dia mulai waspada terhadap Putra Bojan. Putra Bojan mulai maju ke depan. Dia sudah menyadari di belah kirinya ada Dika. Oh, dia ngeplank ke belakang. Oh, ternyata dia tidak mengenai apa-apa. Dia mencoba
mencari Dika kemana. Oh, dijamret saja sama Dika. Oh, dia menggunakan kronanya. Oh, akankah Dika menengok? Ternyata bakal hujan malam ronde ke 5. Skor masih 4-1. Apakah Dika bisa menyusul ke Prabojan? Ayo Dika, semangat Dika. Prabojan sudah. Oh, no granat bro. Oke, di sini perlengkapan Dika sudah lengkap. Dia hanya memakai skill Kelly saja. Sedangkan kok Prabojan sudah menggunakan banyak sekiannya. Oke, kok Prabojan sudah menyadarinya dan Dika pun berhati-hati terhadap kok Prabojan. Dia menggunakan blowernya. Akankah kok Prabojan maju ke depan? Ternyata dia juga mulai hati-hati. Oh, Dika maju. Oh, yuk Dika ngeras ke dia. Kok Prabojan tidak menyadarinya. Oh, hujan saja sama Dika. Oh, tidak kena. Kok Prabojan dapatkan kill lagi, guys. Skor masih 5-1, guys. Apakah Dika bisa menyusul kok Prabojan? Prabojan di sini sangat agresif, Bung. Dika menggunakan skill Ronaldo ya, guys. Oke, Dika mulai ngeprint ke kanan dia. Oh, apa yang dia lakukan, guys? Oh, apakah dia akan menggunakan trik apa dia? Tapi di sini kok Prabojan mulai maju ke depan. Dia menggunakan AWM-nya. Oh, dia malah ngepron, guys. Apa yang dia lakukan? Dia mencari-cari Dika di mana. Ternyata Dika masih. Oh, kayaknya akan ketemu, guys. Dika sudah menyadari keberadaan kok Prabojan. Oh, Dika mulai tapping. Oh, di sana. Oh, ngepron. Oh. Headshot didapatkan Dika. Skor 5-2. Akankah Dika berhasil menyusul ke Prabojan? Oh, ke Prabojan. Dia membeli sekar sama double barrelnya, guys. Oh, uangnya banyak dia, guys. Oh, dia upgrade base nih, guys. Oke, ronde ke-7 akan dimulai. Prabojan mulai maju ke depan. Dika mulai maju ke depan. Mereka akan bertemu di tengah-tengah, guys. Oh, apa yang dilakukan Dika? Kok Prabojan sudah mulai maju ke depan. Dia sudah menyadari keberadaan kok Prabojan. Oh, salah. Oh, kok Prabojan mulai menembak Dika. Dia menggunakan dia. Oh, blow-up yang sangat cepat dilakukan oleh kok Prabojan. Dika mulai menembaki kok Prabojan. Blow-upnya sangat bagus ya. Dia mulai. Oh, dia lempar granat, guys. Oke, kok Prabojan mulai mendekatinya. Ternyata Dika sudah mengetahui keberadaannya. Dika pun berhati-hati terhadap kok Prabojan. Oh, mulai diras saja sama kok Prabojan. Oh, dijantung sama Dika. Oh, kok Prabojan berhasil mendapatkan kelahannya. Skor sekarang 6-2. Apakah di game terakhir ini kok Prabojan bisa memenangkan game ini? Apakah Dika bisa menyusul kok Prabojan? Tinggal satu game kali ini, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Lihat Dika bisa menyusul kok Prabojan. Oke, kita lihat game terakhir ini kok Prabojan mulai maju ke depan. Oh, Dika mulai menjadi minta. Dia mulai terbang di atas rumah. Dika mulai menyadari keberadaan kok Prabojan. Dia sudah melakukan tembakan
menyebutkan kepada Ika. Iko Prabu yang tidak gentar, dia mulai maju, dia melemparkan gerak masaknya. Oh, tapi tidak dimasak granatnya. Granatnya sembuh. Oh, ternyata bisa menggunakan krononya. Dia mulai ke bawah. Oh, Iko Prabu yang sudah menembak. Yang terakhir dimenangkan Iko Prabu yang selamat Iko Prabu yang berhasil memenangkan game ini. Skor 7-2 dimenangkan oleh Iko Prabu yang